Luar biasa sih, jadi deg-degan kan? Kita di sini mau mengundang siapa lagi untuk bersama-sama tanya jawab sebentar? Saya mengundang Bapak Tatan selaku Director Sales dan Marketingnya RCTI. Terima kasih. Baik, saya mau tanya ke Pak Tatan dulu. Di sini kan, di sini. Boleh. Regina kan bintangnya hari ini. Oh iya. Silakan. Regina bintangnya ya. Nah, saya punya banyak pertanyaan buat Regina, nanti juga yang ada di sini punya banyak pertanyaan untuk Regina. Tapi saya mau tanya, untuk acara Indonesian Idol sendiri di RCTI, apakah menjadi program unggulan dan apa yang sudah disiapkan oleh pihak RCTI untuk para penggemar Indonesian Idol nih, Pak? Oke, terima kasih. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih dulu ya buat pihak Post Up Cafe Manado yang sudah menyediakan tempat ya. Indonesian Idol tahun ini adalah season ke-9. Dan alhamdulillah memang tahun ini salah satu season terbaiknya Indonesian Idol. Performanya sangat luar biasa. Jadi terima kasih atas dukungan dari adik-adik, sahabat-sahabat, bapak ibu semua ya. Sekarang ini sudah masuk ke 8 besar. Jadi tonton terus Indonesian Idol tiap hari Senin jam 21. Ya. Baik. Terima kasih Pak Tantan. Terima kasih sudah hadir di Kota Manado. Ya, terima kasih. Jangan kapok-kapok bikin acara lagi di Kota Manado ya, Pak ya. Oh, iya. Ya. Saya jujur luar biasa surprise dengan audiens saya yang sangat melebihi ekspektasi kami. Dan ini adalah partner kami, Grand. Jadi Bapak Ibu silakan pakai Grand di Manado ya. Ya. Sukses. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Tantan. Thank you.
kasih Bu Regina. Sampai ketemu lagi. Luar biasa. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.